Sekretaris Daerah Aceh Taqwallah mendampingi Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Harfiq Hasnul Qalbi pada kegiatan tanam raya jagung seluas 64 hektar di Kampung Tenggulun, Kecamatan Tenggulun, Senin 29 Agustus 2022. Dalam kesempatan tersebut, Wamentan menjelaskan kehadiran dirinya bersama unsur pemerintah Aceh dan Kabupaten Aceh Tamiang serta TNI Polri dan Kejaksaan adalah sebagai wujud dukungan pemerintah kepada masyarakat petani. Ia menjelaskan pemerintah akan fokus merumuskan program-program yang berkaitan dengan penguatan sektor pertanian. Lebih lanjut, pemerintah saat ini terus merumuskan berbagai upaya untuk mendukung penguatan sektor pertanian sebagaimana diketahui pada tahun 2021 sektor pertanian ini menyumbang sebesar 16% APBN. Untuk diketahui bersama, tahun ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan menargetkan produksi jagung sebanyak 321 ribu ton pipilan kering yang ditanam di area seluas 73 ribu hektar dengan produktivitas per hektar sebesar 4,6 ton. Hingga saat ini, realisasi produksi jagung tahun 2022 sudah mencapai 126 ribu ton pipilan kering. Di tahun 2021, Kabupaten Aceh Tamiang masuk 10 besar kabupaten penyumbang produksi jagung di Aceh dengan luas tanam seluas 931 hektar yang menghasilkan produksi sebesar 7.875 ton pipilan kering. Kabupaten Aceh Tamiang berpotensi menjadi salah satu lumbung produksi jagung untuk Aceh selain Kabupaten Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan Birun.